Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Mega Vlog Sapi. Terima kasih untuk yang sudah like video saya, yang sudah subscribe, yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa bunyikan lonceng. Oke, pagi ini saya ada di pasar sapi Godalegi. Kebetulan hari ini pasaran pon, jadi pasaran pon ada pon sama legi ya di pasar Godalegi ini. Kali ini kita akan lihat sapi jumbo yang akan datang pagi ini, adakah yang besar. Tonton terus video saya sampai habis, jangan lupa komentar di video saya. Kita lanjut ini teman-teman, ini ada si mental ini yang tadi turunnya saya nggak ketinggalan. Ya gini turunnya baru turun. Ini ada si mental paling besar di sini ya. Ayo masih ini yang paling besar ini mas ya. Harga 45. Harga 45. Bandar harga 45. Woi ini super nih. Udah sampe enak mas. Oh. Udah pak we. Dek semen lagi pak. Iya. Aduh, ini yang paling besar ini pak ya. Iya paling besar. Bawa berapa tadi pak? 3. Bawa 3. Itu yang si mental tengah itu tadi sudah. Iya. Ini bandrol harga berapa pak? 45. 45 dari Karangkatesa masih. Oh bapaknya dari Kalipare. Bapaknya dari Kalipare. Wah ini harga bandrol 45. Wih, sini yang kayaknya yang ini paling besar ya pagi ini. Masih belum datang yang besaran lagi. Ini mantap sekali untuk apa? Ini loh. Untuk lehernya sudah jadi, jadi daging. Untuk ininya tanduknya juga sudah panjang ya. Ini dari kelihatan dari depan ya sewangar. Ini kaki-kakinya juga mantep ini. Gemuk. Di depan nih. Kelihatan dari belakang, weh. Ini, tadi itu tak pikir ini sudah yang besar nih guys, yang si mental yang tadi nih bapak yang kedua tadi di video saya sebelumnya tadi ada ya. Ternyata ada lagi yang lebih tinggi, lebih besar, yang ini. Ini kayaknya saya lihat-lihat ini yang paling besar hari ini ya. Yang pasaran pagi ini yang paling besar. Si mental. Bandel harga 45 guys. Ini masuk ke daging seperti ini. Biasanya masuk ke daging. Nggih, Pak. Betapa pinten sampean. Mau cari ya, nggih? Bapak ini jakal nggih, Pak. Tukang potong sapi. Ini masih dipantau bapak E. Bapak itu jagal sapi potong 45. Untuk bobotnya nggak tahu ya ini ya pak, dapat dari petannya kayak gini pak, rumahnya sendiri. Di rumah sampean ya. Sendiri udah pernah timbang ini pak? Belum. Oh belum pernah timbang. Ini masih nawar yang itu 35, yang itu, yang ini 45, selisih 10 juta penawarannya. Ini selisih 10 juta, jadi kalau dua ini harga ini 45 sama 35 ya guys ya. Wah, ini pagi ini yang paling besar ini, guys. Sangar ya.
ganteng ya dia. Gede. 45 iki. 45. Ha. Lere iku. Nah. 45. Sing ndi? Kulo abang. 45 penawaran. Ini yang paling besar ya. Kita lihat lagi yang limusin. Ini saya tadi dibocorin harganya ini ya. Yang ini yang kriwul. Nah, ini yang kriwul. Ini masih penawaran harga 35 kriwul. Untuk kaki-kakinya mantap ya, Ska. Ini yang kriwul, guys. Penawaran masih 35. Ini ada lagi kayaknya sapi yang besar sebelah sana. Apa besaran dari ini? Oh, ini kelihatan ya dari kalau sebelah sini. Yang simental sama yang ini, simental satu nih. Kita tinggal yang simental. Kita lihat lagi. Sapi yang besar ada enggak ini? Kita ke sana, guys. Masih tetap itu dipantau, ada malbor datang lagi. Oke, ini yang malbor tadi dipindah apa baru datang itu tadi ya? Ramham kayaknya dari baru datang ini, guys. Ini ada lagi yang datang. Ini tinggi, guys, kelihatan tinggi, tapi enggak tahu ini besarnya kayak dari belakang belum terlalu apa ya, belum terlalu besar, cuman menang tinggi ini kayaknya. Kita coba lihat nih, awal limusin cross. Kotor sekali. Kotor sekali. Yang ini simental. Oke, ini sapinya juragan muda limusin. Oke, ini sapinya juragan muda Mas Likin limusin group ini. Ada simental. Ini simental milik juragan muda from ini, guys. Super. Oke, ini. Oh, mantap ya. Untuk harganya enggak tahu ini. Ini masih yang terbesar, masih ke sana ya, guys ya. Yang besar ini kayaknya. Kita lihat ini tadi. Nih, enggak ada yang datang lagi yang lebih besar. Kita lihat nih, pantau dari sini. Limusin. Simental. Ini juga simental, masih sangar. Terima kasih, guys, untuk yang sudah like video saya, yang sudah subscribe. Ini yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe. Ini masih banyak yang datang ya untuk limusinnya ini. Ada limusin. Aduh, saya terhalang ke sini. Enggak bisa nyedai, aja nyedai gitu. Itu, guys. Aduh. Limusin ya masih di rata. Wah, ini galak kayaknya, guys. Ada lagi yang datang, guys. Masih banyak yang datang. Punya Mas gendut ini ya, mesti ini biasanya besar nih.
Ini tadi gak tahu sih siapa ini. Si punya Mas Gendut. Ini sudah banyak yang datang ya, ini sudah banyak yang datang. Kita lihat. Mau ngejala Pak, gereng. Ada Nupi. Nupi. Wah, ini penurunan pertama limousine cross. Limousine cross seperti ini. Limousine cross. Wih, kali ini cukup ramai juga ya, walaupun pon biasanya kalau pasaran pon ini cenderung lebih sepi, banyak yang nggak kesini katanya kalau pasaran pon. Ini ada pegunan. Ini langsung dilihat, langsung ditawar seperti ini. Ini masih ditawar-tawar. Oke guys, kayaknya cukup ya dari sini. Terima kasih. Saya tutup dulu kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes grow premix sapi, kambing, dan domba. Suplemen pakan ternak dengan jaminan peningkatan bobot badan maksimal, produktivitas susu, mengurangi tingkat stres dan meningkatkan daya tahan tubuh ternak Anda. Hindari berbagai penyakit ternak karena permasalahan kekurangan mineral dan vitamin pada ternak Anda hanya dengan penggunaan 1% Premix TS Grow dari 100% ransum pakan ternak per hari.